Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Kita masih ada di episode spesial Podcast Outside, masih berada di salah satu cafe shop atau cafe di sekitaran Jakarta Pusat. Dan ini gak cuma hari ini doang ya teman-teman. Kalau punya ide nih kira-kira kita harus melakukan podcast outside di mana lagi, coba deh kasih ide di kolom komentar. Kamu tulis di mana nih kira-kira tempat yang oke. Mungkin di sekitaran rumah kamu ada yang oke buat kita jadikan tempat podcast. Boleh banget kamu langsung tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa Laras juga mau ngingetin nih kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, di RCTI Plus ada, OKZone juga ada, Sindonews, iNews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan podcast ini dimanapun dan kapanpun ya. Stay tune teman-teman karena hari ini temanya menarik sekali. Jadi ini sangat relate dengan keviralan yang terjadi di dunia ini. Dimanapun kamu buka sosmed pasti fenomena ini tuh lagi ada di mana-mana. Dan bahkan ada beberapa nama yang akhirnya menjadi viral gara-gara tren fashion yang bisa dibilang mungkin kita baru menemukannya di zaman sekarang gitu ya. Tapi benar-benar nyentrik dan benar-benar bisa menjadi center of attention. Apalagi kalau bukan kita menyebutnya adalah Citayam Fashion Week atau CFW. Keren sih sebenarnya ya. Kalau Laras ngelihat beberapa postingan fashion-fashion yang mereka pakai itu benar-benar ada yang nyeleneh tapi terlihat nyentrik. Ada yang memang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya tapi karena mereka yang pakai dan bikin heboh, bikin geger sepanjang stasiun Duku Atas itu akhirnya jadi sesuatu yang menarik gitu. Makanya Laras juga kebetulan pengen mengungkap fenomena Citayam Fashion Week ini bersama seseorang di mana dia ini adalah seorang fashion enthusiast dan beliau ini adalah Miss Indonesia juga, alumni Miss Indonesia yang juga pasti concern banget sama yang namanya fashion. Kita akan gali-gali dan kita akan cari tahu pandangan dia ini seperti apa. Jadi langsung aja kita undang, bintang tamu kita ada Maria Andromeda. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada wanita cantik ini. Dikit banget ya tepuk tangannya ya. Boleh nggak lagi? Boleh Maria dipakai headsetnya supaya kita bisa mendengarkan boleh suara indah kita berdua. Okay. Suara kamu jadi kayak suara penyanyi kan? Iya sih, makasih ya. Jadi bagus banget. Bagus ya banget emang di sini. Sebelumnya aku mau nanya perasaan kamu gimana diundang di podcast ini untuk membicarakan CFW, Citayam Fashion Week. Pertama bangga banget ya, ya kan? Karena dari semua orang yang dipilih adalah aku. Betul. Ya kan, untuk membahas Citayam Fashion Week. Padahal betul, aku ini kalau misalnya dibilang ngerti-ngerti fashion juga enggak, tapi aku interested banget sih. Kamu interested banget? Lihat di TikTok, FYP ya, ya kan, isinya itu Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Dengan fashionnya yang wow ya kan banget gitu loh. Punya enggak baju-bajunya? Gak punya kan? Makanya itu yang bikin menarik sebenarnya. Cuma sebelum kita lanjut Maria, aku mau ngasih lihat juga sama teman-teman. Kita kemarin sempat ngeliput stasiun Duku Atas. Oh, langsung ke sana? Langsung ke sana. Keren banget. Ya, tim dari podcast ini sudah menuju ke sana. Dan kita bakal lihat ini seperti apa sih keadaan di stasiun Duku Atas. Check it out. Hai semuanya, gue dari tim podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia. Saat ini gue lagi ada di tempat yang belakang ini lagi viral, yaitu Citayam Fashion Week. Nah, karena ini kan kerumunan rame banget nih, dan kayaknya seru banget. Saat ini gue lagi pengen kepo-kepo nih, kenapa sih kok tempat ini bisa rame dan kayak seru banget gitu. Kita langsung aja kali ya, cari orang-orang terdekat yang bisa kita kepoin dan tanya-tanya terkait tempat ini. Oke, yuk langsung kita cari. Malam Mas Mbak. Mas Mbak, boleh nggak aku tanya-tanya bentar tentang kerumunan ini? Boleh kan? Oke. Langsung aja kali ya. Pengen tahu dong nama mbaknya itu siapa? Rania. Rania. Iya. Biasa dipanggil siapa kalau boleh tahu? Rara. Oke, Mbak Rara ya aku panggilnya ya. Oke, Mbak Rara ini sering nongkrong di sini ya emang? Lumayan sering sih. Suka nongkrong di sini sama teman-teman. Oke, biasanya nongkrongnya itu emang malam atau dari sore gitu sih, Mbak? Dari sore sih enak, soalnya gue sambil foto-foto juga di sini. Oh, sambil foto-foto. Jadi emang di sini tuh tempat buat foto-foto gitu ya selain nongkrong. Iya sih, gue juga suka di sini. Oh, oke oke. Biasanya selain foto-foto tuh ngapain aja sih, Mbak, di tempat ini gitu? Ngelihat kan kerumunan rame banget ya, pasti ada dong yang mereka lakuin gitu. Ya kayak kumpul aja sih sama temen.
terus ngopi gitu di sini. Mbak biasa ini kesini sama siapa? Sama temen sih biasanya. Oh, sekarang lagi sama temen nih? Iya, ini sama temen. Oh, temen Mbak, yakin? Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu karena Mbaknya nih suka hangout di sini ya. Berarti Mbaknya itu suka sama dunia fashion? Lumayan sih, gue juga suka pakai outfit gitu. Oh, kayak yang contohnya lagi dipakai Mbaknya sekarang nih ya? Gue lagi pakai sekarang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Coba jelasin dong Mbak, gimana outfit Mbaknya hari ini? Ya ini menurut gue casual aja sih, sama sedikit cewek gue ya sekarang. Oh, jadi ngikutin tren. Okay. Yang terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir. Kasih pesan dan kesan dong ke penonton kita biar bisa tampil pede kayak Mbaknya. Pakai baju tuh senyamannya kita aja sih. Kayak gimana kita mix and match-nya, ntar pasti bakal pede dengan sendirinya. Mbak, nah kita tadi kan udah tanya-tanya nih, udah berapa pertanyaan udah aku tanyain ke Mbaknya dan Mbaknya juga udah jawab. Nah buat terakhir kali, boleh gak aku minta foto Mbaknya karena OOTD Mbaknya tuh keren. Biar bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton di rumah. Boleh gak kira-kira? Boleh, boleh. Oke, langsung aja kali ya kita foto. My neck, my back, my neck, my back, my neck, my back. Dia tadi wow. Sebuah liputan. Ini kamu pernah nggak ke daerah situ sebelum ini jadi rame? Sebelum ini jadi rame pernah, karena kan stasiunnya kan nyambung ya LRT, MRT juga LRT, kan, kereta bandara juga ke sana ya. Kereta bandara di situ, iya. Kan? Jadi emang kayak pusatnya aja gitu. Betul. Ya. Dan mudah gitu loh aksesnya untuk orang-orang seperti apa Citayam, Bojonggede ke sana. Sampai kan kemarin ada sebutan nih SCBD kan. Sudirman, Citayam, Bojonggede, Citayam, Depok. Depok benar. Jadi SCBD udah bukan lagi Sudirman Central Business District. Betul, bukan. Betul, betul. Tapi maksudnya kita juga tidak mendes kreditkan orang-orang ini ya. Bener. Karena setiap orang tuh punya selera fashion masing-masing. Nah. Setiap orang juga punya selera nongkrong masing-masing. Iya. Mm-hmm. Mungkin yang dulunya nongkrong yang cuman di BKT atau mungkin di daerah-daerah agak jauh lah dari sekitaran pusat ini, iya, bisa nongkrong di Sudirman ini merupakan sebuah pencapaian terbaru gitu. Bener untuk lah. Mereka-mereka. Jadi kayak ada ruang publik buat betul mereka ini mengekspresikan diri mereka yang mungkin di tempatnya di Bojonggedenya itu susah. Atau di time-nya itu juga susah mereka mengekspresikan diri, ya betul, kan? Betul, betul. Tapi pertama aku penasaran nih pandangan kamu ya. Kan maksudnya kamu meskipun enggak antusias banget lah, bisa dibilang enggak terlalu ngerti fashion namanya ini itu segala macam, tapi kan seenggaknya dandan dress up gitu ya. Oh iya, oke. Setelah fenomena CFW atau Citayam Fashion Week ini hadir di dunia ini, what's on your mind gitu ketika tahu Citayam Fashion Week? Aku nggak ngerti ya, karena siapa yang bisa membuat itu tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi ada sebutan Citayam Fashion Week. Betul. Tapi menurutku itu keren sih, karena jadi orang-orang yang kesana itu jadi lebih bisa ekspresif gitu. Betul. Tanpa harus di judge ya kan? Bener. Iya kan? Jadi tapi kayak sebenarnya judge itu ada di mana-mana loh. Iya sih. Iya kan? Iyalah. Iya kan? Pastinya. Kayak aku juga secretly judging kayak mungkin lebih ke kayak ih kok pede banget ya? Kok bisa sih mereka sepede ini? Betul, sedangkan kalau misalnya posisinya aku, ada aku di tidak situ akan mungkin sepede mereka gitu. Keren-keren. Tapi kamu akan tetap ikut nongkrong gak? Di sana? Iya. Ya mau lah aku nongkrong kan sama teman-teman. Jadi temanku tuh circle-nya gak cuma Jakarta aja. Bener, ya kan. Bener. Bisa merambah ke Bojonggede, Citayam gitu kan keren jadinya. Bener, bener. Dan kita akan mendapatkan perspektif dari orang-orang lain juga yang gak se-circle sama kita awalnya. Iya gitu, bener. Ya. Jadi bener, menambah teman. Dan banyak banget komenan-komenan di social media yang aku lihat dari Citayam Fashion Week ini kan. Semuanya concern soal sampah. Itu dia. Gitu loh. Jadi sebenarnya sih gak ada yang salah dengan nongkrong di stasiun Duku Atas atau dimanapun itu. Tapi yang penting ya memang harus dijaga kebersihannya. Harus dijaga kebersihannya. Gitu. Soalnya kan tuh emang di Jakarta Pusat ya, di mana kan dilihat banget sama orang. Benar, kan? Benar, benar. Kalau misalnya nggak dijaga, tidak ikut merawat, ya sayang banget nggak sih tempatnya. Setuju, setuju, setuju. Gak apa-apa misalnya kesana, pergi kesana, main dengan pamer outfitnya yang dia bangga-banggakan itu. Yeah. Tapi tetap harus kebersihannya itu dijaga. Benar. Tapi dari segala fashion yang ada di situ, kan pasti kamu juga lihat dong fashion-fashion mereka seperti apa gitu. So far ada gak fashion yang nyentrik yang bikin kamu tuh kayak tapi lucu juga ya gitu. Iya, lucu kayak kan kalau kita lihat tuh Citayam Fashion Week SCBD itu kan kiblatnya tuh ke Jaksel ya. Jakselian itu. Yeah. Yang pokoknya crop top. Bener. Sama loose pants. Loose pants kalau enggak tiba-tiba ada bolong-bolongnya gitu. Nah, gitu kan. Jadi ripped jeans. Nah, gitu. Ripped jeans itu kan. Jadi kan emang apa ya? Ya
bagus sih kayak gitu tuh. Terus juga ada salah satu sempat muncul di FYP TikTok aku. Ada satu cowok ini yang dia pakai baju yang bagus banget. Menurutku kayak outfitnya tuh bagus, fashion style-nya bagus. Jadi kayak dia pakai coat, terus habis itu pakai dalamannya pakai tebel gitu loh. Tapi aku ngerasa kayak emang gak kepanasan gitu ya. Oh, dingin ya, ya di stasiun iya, Duku Atas kayak, ya. Iya, wow, kayak beda beda cuaca gitu ya di sana ya. Padahal kan masih sama-sama Jakarta gitu. Di pikiranku cuman kayak apa gak kepanasan. Mungkin gitu. Takut masuk angin. Bisa tapi jadi, namanya ya. Fashion kan bebas. Bebas. Terserah gitu. Mau pakai di manapun ya kan. Tapi kalau ngomongin soal fashion sendiri, kamu tahu salah satu influencer dia fashion enthusiast juga namanya Allegor. Allegor ini dia berkolaborasi lah sama salah satu brand baju gitu. Okay. Dan ini baru lewat juga di FYP TikTok aku semalam. Si orangnya ini tuh pokoknya ada satu konten kreator TikTok yang beli bajunya Allegor itu. Okay. Terus dia coba. Terus dia bilang ini adalah model baju terbarunya Allegor yang berkolaborasi dengan salah satu brand. Jadi collab. Ya collab. Tapi Allegor ini adalah influencer. Pokoknya dia fashion enthusiast gitu. Dipakai lah sama orangnya tuh, dan baju yang dia pakai itu modelannya persis sama baju-baju yang dipakai sama anak-anak Citayam Fashion Week. Keren ya, jadi memang bisa menginspirasi gitu betul, kan. Betul, jadi sebenarnya fashionnya itu bagus sih. Ada beberapa baju yang emang ya udah emang mereka aja yang pede pakai gitu. Ada beberapa baju yang emang oh ternyata kalau ngelihat di dunia fashion sendiri ada loh bisa, model bisa baju dibikin tren gitu, gitu kan. Bener. Sebenarnya mereka tuh apa ya, inspirasi nggak sih buat orang-orang juga. Betul. Kalau misalnya kayak misalnya gini, kita bingung hari ini mau pakai baju apa ya? Search Citayam outfit di TikTok ada muncul, loh, ada. Google ada. Jadi kayak Pinterest juga ada. Coba ada. Bayangin kalau udah masuk Pinterest sih menurutku udah fashion banget ya kan? Udah standar berarti. Udah standar. Bisa dicari-cari gitu ya. Bukan lagi. Tapi kalau menurut Maria sendiri, ini kan mereka bisa dibilang entah datang dari mana. Mungkin enggak cuma datang dari Citayam, Bojonggede, Depok dan sekitarnya gitu ya. Mereka ini benar-benar unity and diversity lah, bisa dibilang seperti itu ya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika, mereka itu tempat melting pot juga. Benar. Gitu loh, segala macam ada di situ. Nah, menurut kamu ini butuh ada seseorang yang mengorganisir nggak sih orang-orang di situ, atau udah biarin mereka berkarya sesuai apa yang mereka mau aja? Ya udah terserah aja mau apa yang kejadian di situ. Kalau menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak perlu sampai yang organisasi ya. Tapi dari mereka sendiri kayaknya harus ada satu korlap, Bici. Oh, korlap nggak tuh gue? Terlapangan. Ada terlapangan. Jadi kayak dari salah satu dari mereka aja yang mengkoordinasi, misalnya hari ini temanya ini. Jadi mereka kesana gini. Jadi kan makin banyak disorot, bisa aja loh ini jadi wisata di Jakarta. Bener. Jadi kalau misalnya di Jakarta, tour and travel salah satu listnya CFW. Jepang punya Harajuku. Nah, Jakarta punya CFW. Bukan lagi. Bisa loh kayak gini. Bisa. Ya, asal kan? Ada yang ya korlapnya. Dari mereka sendiri aja, nggak perlu dari outsider, nggak perlu dari orang luar, dari mereka aja salah satu. Mungkin yang JJ itu bisa jadi korlap. Kalau menurut aku JJ nggak bisa karena mungkin dia jadwalnya udah full ya. Oh, ya red card-nya mahal ya. Kalau aku boleh request mungkin Bonge. Bonge kurma itu ya. Bonge sama kurma. Pasang sejoli ya kan, itu ya. Sejoli. Cerita mereka pacaran ya, Bonge sama Kurma ya? Pacaran gak sih? Bonge sama Kurma pacaran gak sih? Oh, ya anggap aja pacaran ya. Iya kalau gak salah. Kelihatannya sih kayak pacaran. Soalnya kalau JJ sama Roy perasaan. JJ sama Roy. Iya kan. Ya. Bisa kayak gitu-gitu kan. Bener. Tapi ini gak cuman ngobrol-ngobrol sama Maria doang ya. Ini karena kita lagi di luar juga. Aku tuh pengen tahu ngajakin. Ini pasti diantara orang-orang yang lagi nongkrong di sini pasti ada yang suka nongkrong di stasiun Duku Atas. Mungkin gak suka nongkrong, cuman at least mereka pernah kesana ikutan nongkrong. Tahu gitu ya jadinya ya. Tahu keadaan di sana gimana. Mungkin teman-teman panitia ya boleh ditarik bantuannya gitu. Untuk ditarik aja. Sapa gitu ya. Boleh, yang nemu aja silahkan. Oh langsung loh. Gercep banget panitia kita ini. Jadi kebetulan kita podcast di luar ini banyak yang nonton juga. Ini beneran kayak di chef. Emang, oh iya betul. Selamat siang sore. Halo. Wow. Oh lucu banget. Ini yang kayak aku lihat di TikTok ya. Iya, apa jangan-jangan di TikTok. Sini lagi. Silakan. Ini enggak apa-apa berdua ya. Iya, boleh banget. Ya. Sama kenalan dulu deh. Iya, kenalan dulu. Namanya siapa? Cek, hah? Namanya siapa? Kimboy. Kimboy lucu namanya. Namanya udah catchy banget ya, Kimboy. Udah catchy, Kimboy. Kalau Neng-nya siapa Neng? Namanya Neng. Coba, ini mic-nya. Nah. Oh gitu. Depi. Coba boleh manggil lagi? Depi. Panggilannya siapa tuh? Panggilannya Ndep. Oh Ndep. Kimboy dan Ndep. Kimboy dan Ndep. Statusnya gimana dulu nih? Kimboy sama Ndep pacaran atau gimana? Lagi dekat. Lagi dekat aja sih. Emang deketnya berapa lama? Ya sebulanan lah. Oh baru sebulan. Kita jadi kayak interviewer yang ada di sana ya. Oh sebulanan. Ini tar dulu nanya dulu. Kimboy sama Ndep. Itu apa namanya, emang daily suka nongkrong di Duku Atas atau gimana nih kalian? Ini anak-anak sana bukan?
si Indep no, si Indep yang sering, gue udah ini kan, po udahan, udah nggak jarang nongkrong situ lagi. Udah pensiunan ya? Oh udah nggak pernah nongkrong di sana lagi. Ya, sebulan terakhir dah. Oh Indep? Dia masih sering no. Bilang emak dulu. Maju lagi Indep. Oh maju dulu. Bilang emak dulu sih paling seminggu 3 kali dah. Oh di jadwal. Seminggu 3 kali. Emang Indep orang mana aslinya? Citayam. Oh pas. Pas banget kalau Kimboy. Sama Citayam juga. Oh Citayam juga. Citayam mau gadiem po. Apa? Citayam mau gadiem. Citayam mau gadiem. Oh ada. Ada iniannya ya ternyata ada slogannya ya. Citayam mau gadiem. Oh gitu. Terus tapi kalian ini emang tetanggaan atau gimana sih gitu? Kok bisa deket? Ketemu, kok bisa deket? Sebenarnya, siapa yang mau jawab? Kimboy. Ya, Kimboy kan gue udah nongkrong sana duluan. Terus dia diajak sama teman-teman. Nah, gue baru kenal di situ. Oh, jadi ketemunya tuh di FF itu. Iya, di Duku Atas. Duku Atas sih, cilek, cilek. Cuman gue udah jarang nongkrong, gue udah mau move on sebenarnya, Po. Tapi dia nih gue tarik susah banget. Dia diajakin mulu sama teman-temannya. Ini oh, baru nyemplung ya kan. Lo udah basah soalnya. Mendep suka banget sama Kimboy. Oh, gue jadi ikutan gini lagi. Gue jadi sekir sama bulu, bau mulut nih, begini-begini mulu ya. Oh, tapi berarti endepnya ini kalian berarti gak belum pacaran? Nah, belum. Terus belum. Kalian ke Duku Atasnya naik apa? Berangkat siapa apa yang jemput gitu, apa janjian di sana? Jangan pakai kereta aja janjian. Siapa rame-rame yang bayar? Oh, pakai kereta. Ya, sendiri, pokoknya kita juga pake, punya duit. Pakai ini ada kartu kan? Gak bayarin dia, apa BDD? Oh, belum, ntar kalau pacaran. Oh, gitu. BDD apa BDD? BRDWDW bahasa Jawa. Oh, BRDWDW. Iya, iya. Gue takut ini bahasa Citayam kan gak ngerti gitu. Oh, bayar sendiri-sendiri. Bayar sendiri-sendiri aja, Kak. Ndep, emang kalau main gitu bawa uangnya berapa? 20 ribu dari emak, iya. 20 ribu? 20 ribu tuh biasanya buat apa? Buat beli apa gitu di sana. Ongkos dari Citayam ke stasiun Duku Atas berapa? Biasanya 3 ribu. 3 ribu. Paling beli cilok sama batagor. Oh, itu sama ongkos balik juga dari 20.000 itu. Iya. Cukup sehari. Oh, itu sehari 20.000. Kalau Kimboy? Starling. Oh, Starling. Kalau Kimboy gimana? Apa? Jajan bawa uang berapa kalau dari rumah? Bersama sih ya 20-30 lah bersama, Po. Oh, 20-30. Traktir. Ya kalau ada sisaan bisa ditraktir, Starlingan, so kopi sweet paling. Ya, Kimboy sama Ndep ini so sweet sih. The next padahal, Jejero ya. The next Jejero. Tapi mereka belum pacaran loh, tapi udah traktir-traktir. Baik berarti Kimboy. Baik banget Kimboy. Ya, Kimboy mau berapa sih Kimboy? Aku 23. 23 Ndep umur berapa? 17. Oh lumayan jauh juga, 18 sampai 20, 23. 6 tahun ya. 5. Oh iya 5. Ya berapa sih? 6 tahun enggak sih? 5 apa 6 sih? 17 ke 23 ya lah jadi pusing ya? Sendiri. 6 namin aja 6 lah. Tahun, 6 tahun, beda 6 tahun. Emang kamu suka cowok-cowok yang dewasa-dewasa gitu Ndep ya? Jadinya kayak abang gitu loh, Kak. Oh, abang-abang, oh, abang adek. Ya, sekarang statusnya adek-adek. Oh, sekarang statusnya adek-adek. Tapi sebenarnya Kimboy udah punya cewek apa belum? Gak mau jawab berarti? Di Jakarta enggak ada, di Citayam ada. Oh. Ya udah, nah, Ndep gimana tuh? Ndep gimana? Enggak apa-apa, gue juga ada banyak. Oh, persaingan. Emang Kimboy enggak takut Ndep nongkrong di sana direbut sama Roy atau enggak sama siapa? Bonge. Siap, Bonge. Makanya sebenarnya ini mau gue tarik dia jangan nongkrong sana lagi, Po. Oh, kenapa posesif ya? Soalnya biar itu sih banget belum pacaran juga. Ya kan lu lihat sendiri cakep gitu. Ya cakep. Iya sih cakep sih. Eh malu dia. Terus ini kan kita lagi ngomongin fashion ya kan? Fashion. Outfitnya Kimboy sendiri emang tiap hari kayak gini atau gimana? Ini keren nih. Boleh dong berdiri dong. Ini stylenya anak indie banget. Ini sih. Kamera udah sorot nokin. Kamera sana. Muter-muter 360 derajat, 360 derajat, muter, muter lagi. Nah, jelasin ini fashion dari mana, gitu outfitnya. Oh, ini sih sebenarnya fashion santai aja, Po. Ya ini kan nggak siap gue mau diundang gini. Sebenarnya sih bisa lebih keren lagi. Oh, emang biasanya kalau keren nambahin apa? Jaket atau apa? Iya, jaket, kalung, sepatu juga gue nggak pakai Converse gini, Po. Pakainya yang Nike-Nikean. Oh, Nike. Putih-putih. Nike biasanya beli di mana? Macam-macam tampur berapa online juga. Kalau naikin-naikin gitu? Ya yang 200-300 lah itu. Itu udah kuat 2 bulan 3 bulan lah ya. Ya itu. Lumayan lah kalau naikin-naikin. Kalau Ndep lu lihat fashion Ndep ya. Berdiri terus 360 derajat terus dijelasin deh tuh outfitnya. Kamera senyum pose. Ya. Aduh malu-malu Ndepnya. Kalau Ndep ini stylenya fashionnya apa kamu ngiblat kemana siapa? Ngiblatnya apa? Enggak sih ini yang ada di lemari aja. Oh. Mix and match aja gitu ya. Sesuai aja. Mood ya. Iya, betul. Tapi punya Ndep semua. Punya kakak. Oh, punya kakak. Iya, gitu. Gue jelek. Enggak apa-apa bagus ini mah bagus sepatunya juga mantep banget ya. Iya, makanya cocok lah itu. Fashionista banget lah itu fashionista, ya. Fashionista. Cuman aku tuh penasaran ya sama Kimboy dan juga Ndep gitu kalau ngomongin soal CFW ini yang memang baru menjamurnya itu di
Stasiun Duku Atas. Duku Atas. Kalau menurut kalian berdua, kira-kira kalau itu udah penuh banget atau tempat udah penuh banget, harus punya space cabang, lain. Punya cabang. KFW cabang lain, mana gitu. Geser po ya pasti. Kemana tuh emangnya? Kalau tempat yang oke di Jakarta ini di mana? Sekarang lagi hit Sarinah kali po ya. Oh di Sarinah. Bisa kali Sarinah. Sarinah tapi sih. Harus belanja boy. Kan di depan aja. Oh di depan aja. Oh di depan aja. Doang nongkrongnya di tangganya itu ya. Di tangga. Kalau menurut Nep? Kalau geser, nyobain ke Senopati kali ya. Oh pengen Senopati. Bisa, CFV cabang Senopati ya. Nep ngomong Senopati, Kimboy langsung, kenapa emang ngejajaninnya lebih berat ya? Mahal berat ya? Jajaninnya. Emang Nep kalau di Senopati jajannya apa? Biasanya ya, ngikut-ngikut aja kayak yang lain gitu. Kalau misalnya ada Starling, ngikut Starling juga. Paling kan ada Batagor. Batagor tetap ya. Ada apaan sih gitu. Ada Batagor emang di Senopati? Ada sih kayaknya. Ada di Senopati. Batagor tapi kayak gocap gitu ya. Mahal banget tapi Batagor di Senopati harganya. Makan Batagor pakai ini garpu sama pisau kalau di Senopati. Iya. Jadi lebih pricey. Enggak pakai apa nih? Colok-colok itu nggak ya. Ada colokannya kecuali sate gitu. Oh jadi kalau menurut Ndep Senop, menurut Kimboy, Sarinah, iya. Bener sih. Ya. Tapi kalau menurut nih, aku ke Maria dulu bentar ya, Kimboy sama Ndep. Kalau menurut kamu sendiri ngelihat fenomena kayak gini, apalagi kan memang nggak cuman fashion, tapi mereka itu punya dramanya sendiri. Bener. Entah, punya kehidupan sendiri gitu ya. Kehidupan sendiri, entah percintaannya, entah mungkin. Pasti banyak yang suka berantem gak jelas juga kan, maksudnya bukan pukul-pukulan kayak selek-selekan gitu, pasti ada kan. Rebutan cewek mau standar biasanya. Rebutan cewek standar. Iya. Biasanya kalau yang kayak gitu menurut kamu, ini kan apalagi mereka masih pada muda-muda ya. Kayak rata-rata di bawah 20. Kalau Kimboy kan 23 ya. 23 dia karena expired sih, udah pensiun ya. Tapi kan sebenarnya udah jarang nongkrong juga kan sebenarnya, udah jarang karena nongkrong. Karena ngikutin Dep doang ya. Cuman narikin Dep biar enggak terlalu sering nongkrong di sana. Tapi kan Dep umurnya masih umur-umur yang 17 lah, masih 17. Bisa dibentuk gitu ya, di shape gitu loh. Benar, yang masih bisa ngikut-ngikut ke sana ke sini. Ngaruh gak ya ke mental mereka yang kayak masih muda-muda, masih kayak ngikutin gaya-gaya orang atau mungkin pemikirannya juga masih belum matang istilahnya. Sebenarnya kalau dibilang ngaruh ke mental pasti ngaruh ya, karena kan tuh umur-umur segini kan umur-umur yang masih belia yang dia tuh akan ngikut kemana aja gitu kan. Jadi kalau bisa yang bagus-bagus ya diikutin, yang jelek-jelek jangan diikutin. Gitu ya, aja sih harusnya, ya kan. Gitu ya, basically Ndep, ya? Kayak gitu aja. Bener. Ndep, tapi kalau ngomongin kan ini kan CFW, Citayam Fashion Week, di mana memang mostly orang-orang tuh pada concern banget sama yang namanya fashionnya gitu. Kamu sendiri ada kiblat ini enggak? Kiblat fashion sendiri gitu. Kiblat fashion sendiri gitu. Selebgram gitu. Atau ya selebgram lah ya, atau artis gitu. Kamu suka sama siapa dan pengen banget kayak dia gitu? Pengen kayak Aukarin. Oh, Aukarin. Kenapa suka Aukarin? Lucu, fashionnya bagus. Oh, cocok gitu. Kamu cocok banget. Bagus. Ini jadi on dep gitu ya. On dep. Kalau Kimboy, Kimboy? Kalau Kimboy. Punya acuan. Kiblat fashion siapa? Paling gue mah si Atta, kalau enggak Bang Gopar, paling dua itu aja udah. Oh, Atta sama Gopar Hilman. Iya. Oh, fashionnya. Oh gitu. Sama bisnisnya mungkin. Iya. Aminin dong. Amin. Tapi sekarang kegiatan Kimboy ngapain? Ya aku bantu nyokap aja kalau di rumah, dagang, nasi uduk, semua juga catering segala. Oh. Jadi sekalian jualan dong di CFV kan lumayan tuh banyak. Iya. Bawanya berat, po, bawanya berat. Kan di kereta. Kan terpulangnya abis. Iya. Iya kan. Saya juga mau ya. Iya kan. Anda pernah main nggak ke rumahnya Kimboy? Belum mandi ajak. Oh belum pernah diajak. Belum mandi ajak. Kenapa? Jangan ribet. Oh, ribet. Terus orang tuanya ribet ya. Iya. Ini kalau ngundang mereka di sini berantem terus ya. Iya, berantem mulu. Iya, ya. Ini namanya masih belia ya, masih muda. Benar. Ini kalian kalau ngomongin desainer, ada yang tahu enggak misalnya desainer Indonesia siapa gitu namanya? Kimboy tahu enggak? Desainer yang bikin baju, Yang bikin baju. Enggak tahu kok. Enggak tahu sama sekali. Yang gede badannya itu. Ivan Gunawan. Ya, Aderai juga gede. Beda dong, Pak. Oh, beda ya. Yang badannya gede. Oh, Ivan Goran tahu tapi ya? Tahu kok. Baju-baju dia spesialis bikin apa gitu? Tahu, oh, cuman tahu aja. Gak apa-apa, yang penting tahu ya dia. Yang penting tahu. Ndep tahu enggak? Cuman tahu Ipan juga. Oh, tahu Ipan. Ipan mana? Ada Seventeen juga soalnya. Itu Ipan Gunawan. Ipan. Beda F sama V doang. Iya. Ini terakhir deh pertanyaan buat Ndep sama Kimboy. Nanti setelah ini kalian bisa dapat voucher belanja ya, 100 ribu ya. Lumayan bisa beli baju, iya, ya kan, 100 ribu. Makin fashion week banget itu. Benar. Ndep, ada sekarang lagi ada tren namanya cewek bumi. Cewek mamba. Mamba. Cewek kue. Ya. Kamu tipikal, kamu lebih ke yang mana? Cewek mamba,
kue atau bumi. Tapi tahu nggak bedanya? Ah iya benar. Tahu, tahu. Cewek mamba apa cewek mamba? Cewek mamba yang suka pakai baju hitam-hitam. Benar. Cewek kue? Cewek kue yang warnanya pink, biru. Yang warna-warni ya. Cewek bumi? Cewek bumi yang warnanya lebih ke coklat. Kalem. Yeah. Oh, Dep kamu Dep yang mana? Lebih suka cewek mamba. Oh, hitam-hitam kelihatan. Benar. Lebih misterius gitu. Coba tanya Kimboy deh. Ini. Ya, apa? Kimboy kedoyanannya apa sih? Kedoyanannya tuh cewek-cewek apa gitu? Cewek mamba, cewek kue apa cewek apa tadi? Cewek bumi. Kalau gue sukanya cewek mamba kayak dia. Bisaan aja. Lo tuh emang naksir ya sama Andep ya? Ayo lumayan deh. Cuman emang enggak jadi-jadi aja. Belum aja. Doain aja, Po. Oh ya udahlah. Udah kepikiran belum kira-kira kapan mau nembak, di mananya gitu. Tanggal-tanggal yang bagus ada tanggal. Oh, tanggal bagus. Kapan ya tanggalnya? Tanggal sekarang Juli. Kalau enggak 8-nya 8/8/2022. Ya. Oh, bagus. Iya. Bulan depan, Dep. Kelamaan. Dia mah Dep mau cepet-cepet. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya Kimboy. Thank you Kimboy. Dia mau pulang mau langsung ke CFW. Iya, nomor lagi balik. Ini masih sore enak. 100.000 ya voucher belanja. Satu-satu. Jadi 200.000 buat berdua. Ya. Oke. Kalau gitu terima kasih silakan kembali. Makasih Kimboy Dep. Bye bye. Balik ya pegangan dong. Dita pegangan Depnya. Pegangan. Nah. Lucu ya mereka ini ya. Emang. Tapi kalau ngelihat apa anak-anak muda di CFW atau di stasiun Duku Atas, emang rata-rata gaya kayak mereka yang kayak gitu. Pegangan tangan. Bener. Apa mungkin tuh sebenarnya karena emang mereka yang seperti itu atau karena terinfluence liatin konten-konten di TikTok ya kan? Iya, bisa jadi. Iya kan? Karena sesuai pengalaman tim dari podcast ini kemarin ke langsung sana liputan ya. Di sana, memang udah banyak yang ngantri katanya. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu salah satu penggiat fashion Citayam di stasiun Duku Atas, which is itu JJ. JJ itu katanya sekarang udah ngantri banget kalau mau interview dia. Seriusan? Katanya gitu. Kemarin katanya ngelihat JJ-nya ini pokoknya ngantri lah kalau mau interview dia. Udah ada red card-nya gitu ya. Udah ada red card. Udah ada red card-nya, terus harus ngantri juga. Mungkin harus udah janjian dulu ya baru bisa interview. Iya loh. Bukan lagi. Saking padat jadwalnya JJ itu. Di antri dokter ya. Bener. Dan gak cuma JJ doang, ada juga yang lain-lainnya kayak Bonge, Roy. Bonge juga ya berarti. Kurma 4 itu deh favorit aku. Icon ya, berarti mereka tuh bisa dibilang icon CFW. Udah icon banget gitu. Nah, ini tapi apapun yang kita obrolin di sore hari ini, kita tidak ada judging, kita gak ada ngobrolin gimana-gimana. Kita setuju-setuju aja, asalkan bisa diarahkan menjadi kegiatan yang lebih baik gitu ya. Mungkin terakhir deh buat Maria gitu ya, saran atau mungkin masukan buat teman-teman penggiat fashion di stasiun Duku Atas, di Citayam, Bojonggede dan sekitarnya gitu ya. Itu. Kira-kira kegiatan apa lagi yang mungkin bisa mereka lakukan ke arah yang lebih positif pastinya? Ya itu lagi, Citayam Fashion Week-nya dibikin beneran kayak Fashion Week gitu. Bener. Misalnya hari Senin itu temanya apa, hari Selasa temanya apa. Ada temanya. Bener, dan juga bener harus dijaga kebersihannya. Itu aja sih sebenarnya ya kan. Kalau misalnya kita lihat dari video-video TikTok kan kemarin sempat ada yang bilang kayak ini mereka di Duku Atas jadinya, Duku Atas jadi kotor gitu kan. Gitu. Padahal kan sebenarnya awalnya bersih kan. Jadi dari situnya aja sih yang harus diperbaiki. Kayak. Bener. Diperbaiki, dirawat kan betul, sama-sama betul. Fasilitas bersama, bener, ya kan? Bener. Dan juga harus pede. Nah iya benar. Kembangkan kreativitasmu ya kan? Karena gak ada batasan untuk berekspresi. Betul, gak ada batasan buat berekspresi. Bener. Dan buat teman-teman juga yang emang udah sering banget nongkrong di Citayam Fashion Week, mau ada komentar jelek apapun udah gak usah dipikirin. Karena kita senang ngelihat perkembangan-perkembangan fashion yang ada di sana yang sebelumnya belum kita lihat sama sekali. Di zaman kita soalnya gak ada. Jadi kita mungkin agak ngerasa iri ya, kayak aduh dulu kok gak ada. Bener. Kita udah tuaan ya. Mau kesitu juga kayak gue udah tua banget gitu. Mau kesitu juga malah jadi lebih ke guru olahraga gitu ya, mereka murid-muridnya. Tapi teruslah berkreativitas, teruslah berkreasi. Bener. Pokoknya buat teman-teman mau nongkrong dimanapun, intinya satu sih, jangan merusak fasilitas dan nyampah. Itu aja sih ya. Maria, terima kasih loh udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Amin. Pastinya dengan topik dan juga cerita yang seru-seru dan yang pastinya berkaitan dengan Partai Perindo teman-teman. Kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat
Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacaleg di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya super simple, kamu tinggal kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk daftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau tinggal klik bit.ly/member Partai Perindo. Cocok kan? Sekian dulu podcast untuk hari ini teman-teman. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dan pasti dengan bintang tamu yang spesial juga dan topik pembahasan yang spesial juga. Laras Taira signing out. Mari mau pamit. Mari Andromeda pamitan dulu ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Tentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.